Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir, akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa, membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar,
satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat. Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya. Sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan." Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, "Nah, mumpung nih. Hahaha."
rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya, iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing, tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." "Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku." Ini umum, saudara. Semua rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana.
Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan dalam pandangan mereka, ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita isma, itu bahasa Arab, dia shema. Isma, shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh, kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun.
ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh, artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul, diberikan tugas berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang, artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga, Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habis dah urusan. Jadi ada tahapan, tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun, Haman, dan lain-lain.
Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain. Yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa. Kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini. Orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung
satu pelajaran bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga, nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak. Bukan kita enggak doyan, bukan. Caranya itu loh. Caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah, bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam, rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah membisikkan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak, makin baik. Untuk satu persoalan yang besar, memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja?
saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai nggak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, ngelepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yaraul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah.
mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih. Raja kita ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan. Sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya,
belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah, lo bisa begini nih Musa nih, gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini, kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit, kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang ngangkat? Musa tidak membantah, betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga, tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampaikan percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan, dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa. Kekuasaannya mutlak, otoriter pula. Diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul, ya. Kau punya bukti, siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun Silo dibuatnya bersusah. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdolul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim.
menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan deh, jangan dah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar. Tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah? Selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak pokok dimusuhin. Dipikirin, 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 kurus deh.
ampek gaya dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog. Diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini. Oh, tidak bisa. Iya, begini-begitu. Masih tidak percaya juga. Dibuktikan, mukjizat. Tongkat jadi ular. Tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga. Keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbanat mis'ala amwalihim. Ya Allah, cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wastud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azabal alim, rasanya mereka memang enggak bakalan mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam napas mau sekarat baru beriman, terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.